Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 instrumentasi tab B sensor suhu dan kelembapan DHT. Di sini kami akan menayangkan video dari sensor kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mulyanti, NPM 19140740 sebagai ketua kelompok. Nama saya Sugiono, NPM 17140701002. Saya Oktawati Rahman, NPM 19140710132. Saya Intan Caya Anzalni, NPM 19140710122. Berikut videonya. Dasar dilakukan kegiatan ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah instrumentasi jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, serta untuk menambah wawasan tentang teknikan pertanian. Dan dilakukan kegiatan ini yaitu agar mahasiswa dapat merancang suatu alat yang dapat memantau suhu dan kelembapan di atas kelas berbasis Arduino. Mahasiswa juga dapat mengetahui cara kerja dari sensor suhu dan kelembapan DHT 11, serta mahasiswa juga dapat memvalidasi data dari sensor suhu dan kelembapan DHT 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pertanian. Bagi orang awam, ketika mendengar kata teknik pertanian, pikiran yang pertama adalah seorang petani yang bercaping. Itu tidak benar, karena faktanya teknik pertanian adalah suatu ilmu pertanian yang lebih mengedepankan kepada aspek teknik atau mesin. Bagaimana cara kamu merancang suatu mesin atau sistem untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara yang efektif? Ketika kamu mendapatkan suatu lahan yang kosong, kamu akan diajarkan caranya mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan cara membuat suatu sistem atau peralatan permesinan yang cocok untuk lahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien. Jurusan teknik pertanian ialah jurusan ternama yang berada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang memiliki visi yaitu menjadikan program studi yang unggul di bidang keteknikan pertanian di Indonesia pada tahun 2025. Visi tersebut didapat karena potensi dari teknik pertanian itu sendiri yang sejalan dengan visi Universitas Lampung. Ketika mendengar teknik pertanian, tidak terlepas dari yang namanya instrumentasi, pemrograman, serta gambar teknik. Jadi untuk kamu yang suka fisika, matematika, dan biologi, ini adalah jurusan yang tepat untuk kalian. Nah, selanjutnya prospek kerja lulusan jurusan teknik pertanian ini, yaitu ada yang masuk ke instansi pemerintahan seperti Kementerian Pertanian atau Perindustrian, ada yang menjadi PNS, wirausaha, bekerja di BUMN, menjadi akademisi, bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, dan ada juga yang melanjutkan pendidikannya untuk menjadi dosen dan pengajar. Terima kasih. Harapan kedepannya untuk jurusan teknik pertanian semoga dapat berhasil mewujudkan visi dan misinya. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengetahui cara perakitan sensor serta mengetahui fungsi dari rancangan sensor yang telah dibuat. Saya akan menjelaskan proses perangkaian sensor DHT22. Di sini ada Arduino Uno. Pertama kita hubungkan ground di pin analog pada Arduino pada breadboard. Kemudian juga kita hubungkan VCC pada pin analog. Kita hubungkan ke breadboard juga. Selanjutnya di sini ada RPC terdiri dari SCL, SDA, VCC, dan ground. VCC dan ground terlebih dahulu kita hubungkan ke VCC dan ground pada Arduino. Ini VCC dengan kabel jumper berwarna orange kita hubungkan ke
kabel jumper berwarna abu-abu yang Arduino tadi. Kemudian ground pada kabel warna putih kita hubungkan dengan kabel dari Arduino yang berwarna hitam. Selanjutnya ini ada SDA dan SCL. SDA dan SCL juga kita posisikan pada breadboard. SDA dengan kabel jumper berwarna merah kita hubungkan ke breadboard. Kemudian SCL dengan kabel jumper berwarna coklat juga kita hubungkan ke breadboard. Selanjutnya ada LCD. LCD juga terdiri dari ground, VCC, SDA, dan SCL. Pertama kita terapkan dulu groundnya seperti yang tadi pada dihubungkan pada ground dari Arduino dan ground dari RTC. Ground di sini dengan kabel berwarna putih kita hubungkan ke ground pada Arduino dengan kabel berwarna hitam, dan ground dari RTC dengan kabel berwarna putih juga. Selanjutnya yaitu VCC juga kita hubungkan ke VCC dari Arduino dan RTC. Dan SDA dan juga SCL kita hubungkan pada SDA dan SCL dari RTC. SDA dengan kabel berwarna ungu kita hubungkan pada SDA pada RTC dengan kabel berwarna merah. Dan SCL-nya kita hubungkan pada dengan kabel berwarna biru ini kita hubungkan ke kabel yang berwarna coklat. Selanjutnya di sini ada MMC terdiri dari ground, VCC, MISO, MOSI, SCK dan CS. Agar mudah kita hubungkan dulu seperti tadi ground dan VCC-nya. Ground dengan kabel berwarna hijau kita hubungkan pada ground dari Arduino tadi. Kemudian VCC juga kita hubungkan dari VCC awal tadi dari Arduino. Selanjutnya ada MISO. MISO dengan kabel berwarna biru itu dihubungkan pada pin digital nomor 12. Kemudian sini ada MOSI. MOSI dengan kabel jumper berwarna selanjutnya MISO dengan kabel jumper berwarna hitam dihubungkan ke pin digital nomor 12. Kemudian MOSI dengan kabel jumper berwarna biru kita hubungkan ke pin digital yang nomor 11. Kemudian di sini ada SCK dan CS. SCK dihubungkan ke pin digital nomor 13. Kemudian CS dihubungkan ke pin digital nomor 4. Selanjutnya di sini ada sensornya, sensor suhu DHT22 terdiri dari VCC, data, dan ground.
ground dihubungkan ke ground yang tadi pada ground Arduino. Kemudian ini data. Data dihubungkan ke pin digital nomor 2. Dan VCC kita ambil dari pin analog 3,3 volt. Selanjutnya kita lihat apakah rangkaian sudah berfungsi, sudah hidup atau belum. Rangkaiannya sudah hidup ya. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengkalibrasian menggunakan termometer dan sensor DHT dengan diuji dengan menggunakan hair dryer. Dilakukan 4 kali pengulangan per 10 detik. Tiga puluh enam, tiga puluh delapan. Tiga puluh delapan. Empat dua. Empat empat. Sini saya akan menjelaskan tentang proses kalibrasi kelembapan sensor DHT. Proses kalibrasi kelembapan sensor DHT ini terbagi menjadi 4 waktu, yaitu pada subuh, pada siang, pada sore, dan malam hari. Proses kalibrasi yang pertama yaitu pada pukul 5.29. Seperti yang kita lihat pada Arduino atau data logger yang telah saya buka, terdapat data kelembapan dari sensor DHT sebesar 86 derajat pada pukul 5.29. Kemudian kita tunggu selama 10 menit untuk mengetahui data kelembapan pada sensor DHT. Setelah 10 menit, kita bandingkan data kelembapan dari sensor DHT ini dengan data kelembapan dari BMKG. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan mengkalibrasi pada siang hari.
gagal kompresi banget. Kemudian untuk proses kalibrasi kelembapan yang kedua yaitu pada pukul 13.25. Di sini pada data logger Arduino kelembapan sebesar 74%. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Selama 10 menit data kelembapan ini kita bandingkan dengan data kelembapan dari BMKG. Selanjutnya yaitu proses kalibrasi kelembapan yang ketiga pada pukul 16.19. Kita lihat pada Arduino atau data logger yang sudah saya buka ini, kita tunggu selama 10 menit untuk mengetahui nilai atau seberapa besar kelembapan pada sensor DHT. Setelah 10 menit, kita bandingkan data kelembapan dari sensor DHT ini dengan data kelembapan dari BMKG. Proses kalibrasi yang terakhir yaitu pada pukul 00.37. Kita lihat pada Arduino atau data logger yang telah saya buka, terdapat data kelembapan dari sensor DHT sebesar 95%. Kita tunggu selama 10 menit untuk mengetahui data kelembapan pada sensor DHT. Kemudian setelah 10 menit kita bandingkan data kelembapan dari sensor DHT dengan data kelembapan dari BMKG. Setelah ini proses kalibrasi kelembapan pada sensor suhu dan kelembapan DHT telah selesai. Proses yang selanjutnya yaitu kalibrasi suhu. Di sini kalibrasi suhu pada sensor terdapat 4 kali percobaan, kemudian pada termometer terdapat 4 kali percobaan. Setelah diketahui data dari kalibrasi, kita masukkan ke dalam Excel seperti yang sudah tertera pada layar. Kemudian kita mencari rata-rata pada tiap sampel dari tiap percobaan, di mana cara mencari rata-rata tersebut yaitu dengan cara kita menjumlahkan sampel pertama pada percobaan 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita bagi dengan banyaknya percobaan seperti 30, kita tambah dengan 36, kemudian kita tambah 42, kemudian kita tambah 34. Setelah itu kita bagi 4 karena kita mempunyai 4 kali percobaan, atau bisa dengan menggunakan rumus pada Excel yaitu average dalam kurung D35 dibagi G35, yang artinya rata-rata pada kolom D baris ke 35 sampai dengan kolom G baris ke 35, dimana hasilnya yaitu 35,5. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tiap sampel sehingga rata-ratanya diketahui. Begitu pula pada termometer, kita lakukan hal yang sama. Setelah nilai rata-ratanya diketahui, kita buat tabel baru dari hasil rata-rata sensor dan termometer. Berikut ini adalah data dari rata-rata sensor DHT dan termometer. Untuk mencari nilai linearnya, kita blok tabel DHT dan termo, kemudian kita klik insert. Kita pilih scatter. Kemudian kita pilih trend line. Kita klik display equation on chart dan display error squared value on chart, maka akan muncul nilai Y dan R-nya seperti ini.
Setelah muncul diketahui bahwa pada kalibrasi suhu nilainya sebesar Y sama dengan 0,653X plus 19,86 dan nilai R kuadratnya yaitu sebesar 0,847. Setelah kita ketahui nilai pada tiap kalibrasi suhu dan kelembapan, nilai tersebut kita masukkan ke dalam Arduino. Pada nilai kalibrasi suhu yaitu Y sama dengan 0,653X plus 19,86, kita masukkan ke dalam slot A pada Arduino seperti ini. Ini sudah saya masukkan. Kemudian kita kembali pada Excel. Kita lihat pada hasil atau nilai dari kalibrasi kelembapan yaitu sebesar Y sama dengan minus 0,624X plus 127,2. Kita masukkan ke dalam Arduino pada float X seperti ini. Ini sudah saya masukkan juga. Kemudian setelah itu kita coba untuk memverify. Setelah down compiling, kemudian kita upload. Sudah tertera down uploading, dimana tidak ada kesalahan atau error pada Arduino, yang berarti rangkaian sensor yang kita buat itu berhasil. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sintaks. Di sini terdapat bacaan include RTC yang artinya pemanggilan sistem RTC. Kemudian include DHT yang artinya pemanggilan sistem DHT. Kemudian untuk include wire high ini untuk pemanggilan sistem. Include liquid crystal I2C untuk pengaktifan sistem LCD. Include SD artinya untuk pengaktifan sistem MMC, kemudian include SPI untuk pengaktifan sistem. Yang selanjutnya saya akan membacakan pembacaan sintaks liquid crystal I2C LCD, yang artinya initialize LCD. Pada float humidity artinya floating data humidity dari sensor DHT. Pada float temperatur artinya floating atau pembacaan temperatur dari sensor DHT. Untuk float B, temperatur menampilkan instruksi nama temperatur. Untuk float A yaitu pemasukan rumus kalibrasi suhu yang telah didapat pada hasil pengolahan kalibrasi. Kemudian untuk float Y, humidity menampilkan instruksi nama humidity. Untuk float X, yaitu artinya pemasukan rumus kalibrasi kelembapan yang telah didapatkan pada hasil kalibrasi. Kemudian untuk LCD init, artinya melakukan pembacaan ulang pada LCD. LCD blacklight artinya mematikan LCD, kemudian LCD set kursor artinya men-setting paragraf, kemudian LCD print kelompok 2 artinya menampilkan tulisan kelompok 2 pada LCD. Kemudian untuk LCD scroll display left artinya untuk menggulir data pembacaan secara otomatis sesuai perintah. Delay artinya menghentikan sistem sejenak.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, LCD ini artinya melakukan pembacaan ulang pada LCD, LCD blacklight artinya mematikan LCD, LCD set cursor, kursor artinya perintah untuk mengatur paragraf, LCD print suhu dan kelembapan menampilkan tulisan pada LCD, kemudian LCD scroll display left untuk bulir data secara otomatis, kemudian delay artinya menghentikan sistem sejenak. Untuk yang selanjutnya sama, karena di sini pada LCD akan menampilkan nama-nama data kelompok 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu DHT setup yang artinya setting pin 2 analog. LCD begin artinya paragraf, kemudian LCD black light artinya mematikan LCD. Kemudian serial begin artinya baud rate. Kemudian serial print in data logger starting artinya menampilkan tulisan saat data logging. Kemudian delay artinya berhenti sementara. Selanjutnya yaitu serial print membuka micro SD yang artinya menampilkan tulisan membuka micro SD atau kartu SD. Delay artinya berhenti sementara. If SD begin artinya jika kartu SD pada MMC tidak terbaca. Kemudian yang selanjutnya yaitu serial print gagal membuka micro SD. Artinya menampilkan tulisan gagal membuka SD card. Return jika berhasil atau jika terbaca tulisan membuka SD card. Untuk serial print yang selanjutnya berhasil membuka micro SD, artinya menampilkan tulisan jika berhasil dibuka. My file SD open logger txt file write artinya membuka file test txt. Kemudian delay artinya berhenti sementara. Selanjutnya yaitu serial print memeriksa koneksi RTC yang artinya menampilkan tulisan memeriksa koneksi. Delay artinya berhenti sementara. Kemudian if RTC begin artinya jika RTC tidak terbaca. Kemudian serial print RTC tidak ditemukan artinya menampilkan tulisan RTC jika tidak ditemukan. Return artinya jika RTC terbaca atau ditemukan. Selanjutnya yaitu serial print koneksi RTC berhasil yang artinya menampilkan tulisan koneksi RTC berhasil. If RTC begin artinya jika tidak terbaca. Kemudian untuk serial print set time RCT RTC yaitu menampilkan tulisan setting time RTC. Selanjutnya yaitu serial print set time RTC menampilkan tulisan setting RTC. RTC adjust dead time artinya untuk men-setting time pada RTC. Kemudian yang selanjutnya yaitu void loop atau perintah yang diulang. Delay artinya berhenti sementara. Kemudian X DHT get humidity artinya membaca data suhu kelembapan. Kemudian A DHT get temperatur membaca data suhu dan kelembapan. Kemudian untuk serial print kelembapan yaitu artinya menampilkan nilai suhu dan kelembapan ke serial monitor. Serial print X artinya menampilkan data kelembapan yang sudah dijumlahkan dari hasil kalibrasi pada monitor. Serial print persen menampilkan data kelembapan dalam persen pada monitor. Serial print suhu menampilkan bacaan dari sensor suhu pada monitor. Kemudian serial print A menampilkan data suhu yang sudah dijumlahkan dari hasil kalibrasi pada monitor. Serial print Celsius artinya menampilkan data kelembapan dalam Celsius pada monitor.
Yang selanjutnya yaitu LCD unit, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu LCD print suhu, yang artinya menampilkan suhu dari sensor pada LCD. Kemudian selanjutnya yaitu LCD print A, artinya menampilkan suhu yang sudah dijumlahkan dari hasil kalibrasi pada LCD. LCD print tanda petik yaitu untuk menampilkan tanda petik pada LCD. Kemudian selanjutnya LCD print C, menampilkan huruf C. LCD kursor artinya setting paragraf. Kemudian LCD print RH artinya yaitu menampilkan data kelembapan pada LCD. Selanjutnya yaitu LCD print X, artinya menampilkan data kelembapan yang sudah dijumlahkan dari hasil kalibrasi pada LCD. Selanjutnya yaitu LCD print persen, menampilkan data kelembapan dalam persen. Delay artinya berhenti sementara. Kemudian LCD clear artinya membersihkan LCD. Selanjutnya yaitu dead time now, RTC now, artinya membaca data waktu terupdate dari RTC. Selanjutnya yaitu float nilai DHT, artinya mengambil nilai pembacaan dari sensor. Kemudian serial print, fail to read from DHT sensor, yang artinya menampilkan tulisan ketika gagal terbuka. LCD set cursor artinya setting paragraf. LCD print tanggal artinya menampilkan tanggal pada LCD. LCD print no day dex artinya menampilkan hari ini pada LCD. Kemudian LCD print garis miring artinya memberikan variasi pada LCD. Kemudian LCD print now month artinya menampilkan bulan pada LCD. LCD print garis miring artinya memberikan variasi pada LCD. Kemudian LCD print now year artinya menampilkan tahun pada LCD. Kemudian delay artinya berhenti sementara, dan LCD clear artinya membersihkan LCD. Selanjutnya yaitu LCD set cursor. Selanjutnya yaitu LCD set cursor artinya setting paragraf. Kemudian LCD print jam artinya menampilkan waktu pada LCD. LCD print now hour artinya menampilkan jam terkini pada LCD. Kemudian LCD print titik 2 artinya menampilkan titik 2 pada LCD. Kemudian LCD now minute artinya menampilkan menit terkini pada LCD. LCD print titik 2 artinya menampilkan titik 2 pada LCD. LCD print now second artinya menampilkan detik terkini pada LCD. Dan delay artinya berhenti sementara. Selanjutnya yaitu my file SD open logger TXT. File write artinya membuka file test TXT. Kemudian if my file artinya jika file tersedia tulis data. Selanjutnya yaitu serial print now year artinya memunculkan data tahun. Kemudian serial print garis miring memunculkan tanda garis miring pada LCD. Serial print now month artinya memunculkan data bulan. Serial print garis miring memunculkan tanda garis miring pada LCD. Serial print now day artinya memunculkan data hari. Serial print buka kurung artinya memunculkan tanda buka kurung. Serial print day of the week now day of the week artinya perintah untuk membaca waktu dari RTC. Serial print tutup kurung artinya memunculkan tanda tutup kurung pada LCD. Kemudian serial print now hour artinya memunculkan waktu saat ini. Serial print titik 2 memunculkan tanda titik 2. Serial print now minute artinya memunculkan menit pada saat ini. Serial print titik 2 memunculkan tanda titik 2. Serial print now second artinya memunculkan detik pada saat ini. Selanjutnya yaitu file print
artinya perintah untuk membuat file pada MMC. My file print now year, artinya perintah untuk menuliskan data tahun ke file MMC. My file print garis miring, artinya memunculkan tanda garis miring. My file print now month, artinya perintah untuk menuliskan data bulan ke file MMC. My file print garis miring, artinya memunculkan tanda garis miring. Kemudian my file print now day, artinya perintah untuk menuliskan data hari ke file MMC. Kemudian file print buka kurung, artinya memunculkan tanda buka kurung pada LCD. Selanjutnya yaitu my file print days of the week, now day of the week, artinya perintah untuk membaca waktu dari RTC. Selanjutnya yaitu my file print tutup kurung, artinya memunculkan tanda tutup kurung pada LCD. Selanjutnya yaitu my file print now hour, artinya perintah untuk menampilkan waktu dalam bentuk jam. Selanjutnya yaitu my file print titik dua, artinya memunculkan tanda titik dua. Kemudian my file print now minute, artinya perintah untuk menampilkan waktu dalam bentuk menit. Selanjutnya my file print titik dua, artinya memunculkan tanda titik dua. My file print now second, artinya perintah untuk menampilkan waktu dalam bentuk detik. Kemudian my file print suhu, memunculkan judul suhu. My file print A, perintah untuk membaca data dari sensor suhu. Kemudian my file print C, perintah untuk memunculkan C. Selanjutnya yaitu my file print kelembapan, artinya membuat judul kelembapan. My file print X, artinya memunculkan tanda X. Selanjutnya yaitu my file print persen, memunculkan tanda persen. Kemudian my file close, artinya menutup file pada MMC. Selanjutnya serial print, gagal membuka logger TXT, artinya jika gagal print error. Kemudian delay, berhenti sementara. Itulah pembacaan sintak pada sensor suhu dan kelembapan DHT. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses validasi kelembaban. Kelembaban ini diambil dari dua data, yaitu dari sensor DHT dan data acuan dari BMKG. Masing-masing data didapatkan data dari subuh, siang, sore, malam, sehingga masing-masingnya akan didapatkan rata-rata. Setelah didapatkan rata-ratanya, maka untuk mencari error itu dilakukan dengan pengurangan antara BMKG dan DHT. Setelah didapatkan error, maka untuk mencari RMSE-nya dapat dicari dengan akar dikali jumlah error per counter error. Setelah didapat RMSE-nya, maka untuk mencari RMSE-nya dapat dilakukan dengan hasil RMSE dibagi 1 per 10 kali 9 dikali jumlah BMKG dikali 100%. Setelah didapat data ini, maka untuk mencari proses mencari grafiknya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, diblok terlebih dahulu angkanya. Lalu setelah didapatkan seperti ini, maka lalu pada bagian ini dicentang semua. Setelah seperti ini, maka didapatkan Y-nya atau yang lebih datanya pada grafik ini. Ini hanya sebagai contoh pembuatan grafiknya saja. Jadi, pada kalibrasi dan validasi kelembaban kelompok kami, seharusnya kami menggunakan higrometer. Namun, karena terkendala pada alatnya, sehingga kami menggunakan data acuan dari aplikasi BMKG. Lalu yang selanjutnya, proses validasi suhu. Pada proses ini dilakukan dari dua data,
yaitu dari sensor DHT dan termometer yang diuji menggunakan hair dryer. Setelah didapat rata-ratanya dengan 4 kali percobaan, maka didapatkan rata-ratanya. Setelah itu, untuk mencari errornya sama seperti pada kelembaban tadi, yaitu jumlah termometer dikurang dengan DHT. Setelah didapat errornya, maka dicari RMSE-nya. Untuk mencari RMSE-nya dapat dicari dengan akar dikali jumlah error dibagi konto error. Setelah didapat RMSE-nya, maka dicari RRMSE-nya. Untuk mencari RRMSE-nya dapat dilakukan dengan hasil RMSE dibagi 1 per 10 dikali 9 dikali jumlah termometer dikali 100%. Setelah itu, maka dapat dicari grafiknya. Untuk mencari grafiknya sama seperti pada kelembaban tadi, sehingga untuk grafiknya dapat dihasilkan sebagai seperti ini, dan Y dan R kuadrat atau regresinya sudah didapatkan. Kesimpulan dari video kelompok kami yaitu, yang pertama, dengan menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT 11 kita dapat mengetahui besarnya suhu dan kelembapan. Kemudian yang kedua yaitu hasil kalibrasi suhu sebesar Y sama dengan 0,653X plus 19,86 dan R kuadratnya sebesar 0,847. Kemudian untuk kalibrasi kelembapan sebesar Y sama dengan minus 0,624X plus 127,2 dan R kuadratnya sebesar 0,246. Kumpulan yang ketiga yaitu hasil validasi suhu sebesar Y sama dengan 0,899X dan R kuadrat sebesar 0,169. Untuk nilai RMSE suhu sebesar 2,05. Untuk hasil RRMSE suhu sebesar 17% dengan interpretasi koefisien determinasi suhu sebesar 85% yang artinya sangat kuat. Kemudian untuk hasil validasi kelembapan sebesar Y sama dengan 1,083X dan R kuadratnya sebesar 0,850. Dengan nilai RMSE kelembapan sebesar 8,67 dan RRMSE kelembapan sebesar 71% dengan interpretasi koefisien determinasi kelembapan sebesar 16% yang artinya sangat lemah. Saran dari kelompok kami yaitu, pada saat perakitan atau perangkaian dalam pemasangan komponen itu harus benar atau teliti. Karena apabila kita tidak teliti dan melakukan kesalahan, maka akibatnya dapat fatal, seperti terjadi error maupun komponennya menjadi panas, bahkan bisa menjadi mutu. Dan juga selain itu, saat proses kalibrasi maupun validasi itu harus memasukkan rumusnya dengan benar. Apabila kita memasukkan rumusnya dengan salah, maka tidak akan didapat hasil yang sesuai ataupun hasilnya yang melenceng atau tidak stabil dan juga dapat menyebabkan error. Mungkin itu saja yang dapat kami tayangkan dari video tentang sensor suhu dan kelembapan DHT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.